Assalamualaikum. Selamat sejahtera kepada semua pelajar yang cikgu sayang, khususnya pelajar-pelajar SPM. Okey, jom kita berjumpa dalam siri 11 ubahan langsung. Okey, inilah contoh soalan ya. Soalan ubahan langsung. Okey. Tengok betul-betul, dia ada jadual. Ini bermaksud T sama dengan 4 dan 1. X sama dengan 4 dan T. T ni tak tahulah nilai dia. Okey, jika T sama dengan 4, X sama dengan 4. Jika T sama dengan 1, X sama dengan tak tahu. Jadual di atas menunjukkan beberapa nilai bagi pemberi ubah T dan X. Diberi T berubah secara langsung dengan kuasa 2X, hitung nilai T. Mudah sangat-sangat. T X. Okey, kita baca T berubah secara langsung. Kita bina hubungan dulu. T berubah secara langsung dengan kuasa 2X. Ha, kuasa 2X ni maksudnya X kuasa 2. Kuasa 2X maksudnya X kuasa 2. Boleh? Okey, sekarang kita buat dalam bentuk ungkapan T sama dengan. Ingat tak bila cikgu cakap sama dengan, apa yang akan muncul? Akan muncul huruf K. K ni kita panggil perkali. Dan X kuasa 2 kita salin semula. Nampak tak? Bila ada mula-mula tanda secara langsung ni bertukar sama dengan K, kena adalah. Okey, untuk kita cari nilai K, kita kena ambil ni. T sama dengan 4, X pun sama dengan 4. T sama dengan 4 sama dengan K, kita tak tahulah. X pun sama dengan 4 juga. 4 apa? 4 kuasa 2. Akan jadi 4 sama dengan K. 4 kuasa 2, 16. Jadi 4 sama dengan 16 K. Boleh? Kita nak cari K. Kita nak cari perkali dia. Macam mana? 4 bahagi 16 sama dengan K. 4 dengan 16 ni boleh kecilkan. Dia akan jadi 1 per 4 sama dengan K. Boleh? Okey, jadi kita buatlah. K sama dengan 1 per 4. Okey, kita dapat K. Kita bolehlah nak cari T. Bila dapat K ni, bolehlah kita nak cari T. Macam mana nak cari T? Tengok. Kita ambil ni. T sama dengan K X kuasa 2. Okay, T sama dengan K, kita dapat 1 per 4, tulis. X ni kita ambil apa? Kita salin je lah semula, senang. Okay, jadi sekarang ni, kita dah dapat K. Jadi kita mudah lah dapat untuk X tu. Nah, ni sebenarnya X ya. X tu ialah T lah. Okay, kita ambil ni. Okay, tengok ya. T sama dengan 1. T ni dia cakap sama dengan 1. Sama dengan K 1 per 4. X. Nah, inilah X. T kuasa 2. Boleh? Okey, ni bahagi. Bahagi pergi sini jadi darab lah. Jadi 1 darab 4 sama dengan T kuasa 2. 1 darab 4, 4 lah. Sama dengan T kuasa 2. Kuasa 2 pindah sini, dia akan jadi punca kuasa. Okey, jadi punca kuasa 4, 2. Jadi T sama dengan 2. Boleh tak macam tu? Okey. Jadi boleh faham tak? Saya harap pelajar boleh faham lah. InsyaAllah kalau pelajar tengok seluruh-seluruh, memang boleh faham . Dan buat banyak latihan lah. Okey, belajar, selamat belajar. Jumpa lagi.
Terima kasih.